Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku ingin sedikit review perjalanan random trip aku kemarin. Tujuan aku ke Bogor. Nah, aku berangkat dari stasiun Kalideres menuju stasiun Bogor. Lalu aku sampai di stasiun transit yaitu stasiun Duri. Nah, setelah itu kita naik lagi menuju stasiun Cikarang dan berhenti di stasiun Manggarai. Dari stasiun Manggarai kita lanjut naik ke arah Bogor. Nah, di sini terlihat jelas ya bagaimana kebersihan, keamanan dan kenyamanan kereta KRL yang kita tumpangi dari awal perjalanan sampai kita berhenti di tujuan yaitu stasiun Bogor. Setiap gerbongnya pasti disertai oleh petugas keamanan. Nah, karena segala fasilitas tersedia, tinggal bagaimana kita menjaganya. Seperti tidak makan di dalam kereta, tidak berisik, dan berperilaku terpuji. Seperti itu demi menjaga keamanan dan kenyamanan. Sesampainya di stasiun Bogor, kita mampir ke minimarket untuk membeli cemilan untuk bekal di perjalanan. Ini aku mau memperlihatkan juga tarif KRL dari Kalideres menuju Bogor dan ternyata hanya 8.000. Yeay, sampai juga. Jauh banget ya. Random banget ya. Dari stasiun Bogor, aku melanjutkan perjalanan menggunakan angkutan umum dengan tarif Rp5.000 saja untuk sampai di tempat tujuan. Sekian dari random trip aku, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.